Apa hukum seorang isteri mati suami hebahkan harta sepencarian kepada anak pilihan kesayangan saja dan merahsiakan kepada anak lain? Isteri juga tidak buat faraid arwah suami sebaliknya beri harta tersebut pada anak kesayangan. Ini banyak berlaku. Dengar molek. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Bila suami mati tak beri kepada anak, mak saja ambil harta. Ataupun beri kepada anak, anak hak dia sayang saja. Atau beri kepada anak, anak dia dengan suami dia saja. Anak hak suami hak bini dulu, tak beri. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Nampak? Harta tu menjadi haram. Bang, bila haram, semayang tidak diterima. Ingat baik, dalam bab faraid, makan harta haram, semayang tidak diterima. Bila semayang tidak diterima, haji, zakat, puasa dan lain-lain, tak ada diterima juga. Kerana semayang nombor satu kira. Jaga baik-baik. Ramai yang rasa terikut dengan nafsu. Seronoklah kita boleh tipu. Suami kita tu duda. Sebelum kahwin dengan kita, dia kahwin dengan perempuan lain. Masa perang Jepun dulu. Ada anak seorang. Faham tak? Leni kahwin dengan kita. Bila dah kahwin dengan kita, suami kita mati. Kita tak beri harta pada anak dia. Sama dengan anak kita. Wajib kena sama. Faham? Walaupun anak tu lama dah kahwin dengan suami kita, zaman Alfonso di Albuquerque, tak ada kira, wajib kena atur. Tak ada, bahagian dia mesti sama dengan nilai hak anak kita dapat. Kita diamkan perkara tu, haram berdosa besar, kena laknat. Dan semayang kita, segala ibadat tidak diterima. Kata Sinar Wakaf, siapa makan harta haram, selama makan tu tidak akan diterima oleh Allah. Satu semayang juga pun. Nabi pula cerita, kululah min nabata min haram fannaru awlabi. Siapa yang tipu pusaka jadi makanan haram dia, maka dia lebih layak masuk neraka. Taubat tidak diterima, melainkan hantar balik bagian orang yang sepatutnya. Banyak kes gini. Tipu harta pusaka, pakat dengan orang jabat, pakat dengan tok pengulu, nak tipu sain. Mak masuk ada 100 ribu dalam bank account. Dia masuk nama anak, nama kedua. Kononnya senang nak ambil duit, nak berobat mak. Nak, eh? Masuk dia nama kedua, mak pun mati. Ikut kaedah undang-undang bank, nama kedua boleh buat keluar duit. Faham? Ambil ke dia seorang. Seronok lah. 100 ribu. Tapi semayang tidak diterima. Masa dia sakit, dia menyesal. Tidak diterima taubatnya sampai dia mati. Hak ni kita kena jaga. Soalan seterusnya.